Mikir kan, saya ada beberapa kita, maksud saya kita bukanlah hanya kos, sekadar kos sahaja. Kita kena ada sedikit banyak ilmu sebelum kita nak kos konten untuk kita forward kita punya produk. Okay? Jadi, tujuannya untuk apa? Okay? Kemudian kita kena juga ada sedikit orang kata research ataupun perancangan rapi sebelum kita nak kos kita punya produk lah. Okay, kemudian kita tahu kita nak post itu mempunyai size yang berbeza. Okey, lagi kita buat tajuk dan caption yang menarik. Kita ada hashtag. Okey, kena pantau dan analisis kita punya content dan pastikan trending lah. Mungkin tu. Okey, so saya akan go through one by one. Saya tak ada print apa-apa pun. Bolehlah tak ada apa-apa tu kan? Siapa-siapa nak ada diri-diri dalam betul, benda tu betul. Okay, tapi apa yang dimaksudkan sedikit banyak kita kena faham juga apa itu kata konsep and konsep audience tu. Bila kita nak post forward kita punya produk dekat platform social media, itu maksudnya apa? Target audience kita